Halo guys, ini dia bike X55. Ini ya, Beijing X55. Untuk harga ini masih estimasi sih. Jadi kisaran 450 juta sampai 500 jutaan ya. Tapi belum tahu nih harga resminya berapa. Nanti kalau udah ada harga resminya, nanti saya taruh di description. Kuncinya kayak gini ya, dia smart key. Kalau kita unlock, auto folding terbuka ketika di unlock dan ada welcoming light-nya seperti ini. Kalau kita kunci, spion di auto folding. Ini bisa buka ini ya. Bagasinya kayak gini, tinggal ditahan. Sini ada buat ini ya, volume alarm. Dan ini kalau kita mendekat ke mobil itu dia bakal ngebuka nih kayak gini. Untuk detail-detail headlamp, ini lampu senja sama DRL ya. Saya di sini LED, ganti sama lampu senja. Lampu utama di sini yang sudah pegiter LED. Ini ya tadi ya lampunya kayak gini. Ini logonya Beijing. Di situ ada kawan aksesor dia 4 biji. Fitur ada di sini ya. Ini ada cruise control. Velgnya menggunakan Hankook Dynapro HP2 dengan profiban 22555R19. Finishing velg kayak gini ya di hitam. Di situ ada sein di spion. Spion dia hitam. Ada kamera 360 ya. Windownya situ dia chrome. Ada roof rail. Dia juga punya panoramic sunroof sekaligus ada fitur radar. Handlenya kayak gini ya. Dia auto terbuka nih kalau kita unlock. Mau ditarik kayak gini. Dan tentunya sudah smart key. Saya kita ke dalamnya. Untuk door trim warna hitam ya kayak gini, gelap. Handle sini dia chrome. Ada lampunya di sini ambient light. Warning lock posisi ya. Ini all auto ya, baik buka maupun tutup. Di sini ada window lock, ini central lock, electric mirror yang sudah auto folding, speaker sini ya, ini putusannya Beijing, ada cup holder dan door pocket, joknya elektrik, lengkap ya, ada portable cleaning, ada sliding, registernya di sini ya, satu sisi, emboss airbagnya sampai ke kursi sini, masih CBU dari China ya, transmisi di sini matic, dua pedal, untuk buka kap mesin di sini nih, tapi harus dua kali nih, kalau sekali nggak akan kebuka. Ada headlamp leveling, di sini banyak soft touch. Di sini finishingnya merah. Bahan dashboard sini dia sudah soft touch. So, coba kita nyalakan ya. Kondisi pintu terbuka. Ini kalau nyalain tinggal ditekan pedal rem baru ini. Starting stop ya. Ini, nyalain. Nah, kayak gini nih. Ini speedometernya sudah full digital. Nah, ini juga kayak gini ya. Ini ada speedometer format digital, ada tachometer, ada odometer, ada interface service, since reset, ada since start, since refuel, ada install full di sini ya. Ada TPMS, ada settingan, koneksi ke Bluetooth, ini ke musik, ini buat balik ke tachometer. Konektor ini buat ini ya, buat MID-nya kayak gini. Ada informasi kamera 360 di sini. Kalau di kanan sini dia saklar wiper ya, yang sudah intermittent dan bisa diatur tiap waktu. Udah auto juga ya. Di sini ada tombol MID, ada audio sini sama buat source-nya. Di kiri sini saklar headlamp ya, yang sudah auto, lengkap dengan saklar fog lamp belakang. Nggak ada fog lamp depan di sini ya. Ini buat kamera 360 untuk port MID. Satirnya kayak gini. Modelnya 3 palang. Rasa kayak gini. RP juga dilengkap sampai ke pilar. Untuk pengaturan setir dia tilt dan teleskopiknya kayak gini. Lengkap ya. Nah kayak gini. Setir sini flat bottom. Mudah dilapis kulitnya kayak gini. Ini stitching warna merah. Ini sini finishing yang hitam. Ada tweeter. Untuk sini gak ada grip bagian pengemudi. Sun visor sini ada card holder. Ada vanity mirror dan lampu ya, lampunya sini sudah LED kayak gini. Di sini ada lampu baca kayak gini LED ya. Ini buat buka panoramic sunroof. Kalau ini buat buka plafonnya dulu kayak gini. Tuh. Sampai ujung belakang ya, dan ini buat buka sunroof ya kayak gini. Tuh. Nih, kayak gini. Tuh. Ini ya, seperti ini. Port nutupnya sama kayak gini. Nah, seperti ini.
Ini kalau plafon ditutupnya juga bisa terpisah ya. Hazardnya dia di sini, bukan di bawah ya. Sapi yang tengah juga sudah auto dimming kayak gini. Oh enggak, di navy, sorry. Saya kira auto dimming nih. Untuk entertainment system di sini lengkap ya. Ini ada buat ke mobil, ini ada common use dari auto hold, hidden control, maintenance wiper, drive mode ada 4 ya. Ini tadi comfort, ini ada eco mode, ada sport mode dan smart mode seperti ini. Tuh. Ada door window. Ini ada auto lock-nya, ada pass window kayak gini. Ada tail door, ini ya tadi ya, bisa power back door. Ada lampunya, ada brightness. Di sini ada suara kayak gini. Ada driving. Ini driving setting ya, dari safe mode. Ada lane keeping assist, power safety, attention assist. Do you need my help? Unit cancel. Ini seperti ini. Terus di sini tuh ada ini ya. Ada kamera 360. Welcome. Ini buat baliknya. Di sini ada tadi yang mode pengendara, ini tadi kami 30, ini buat sensor parkir. Ini buat buka power monitor nih, tuh di situ. Nih ya. Tutupnya juga sama di sini, tinggal di pencet. Oh, ini buat home-nya, ada music. Ada musik seperti ini, bisa bluetooth sama USB. Ini dari radio. Kayak gini. Ini ada connect bluetooth, instant connection dan album. Ini ada sistem manual ya, sama buat buku pedoman pemilik manualnya kayak gini. Nah untuk AC di sini ya, AC-nya di sini digital, climate control dan dia dual zone. Jadi ada driver dan penumpang bisa ngatur suhu udara masing-masing. Kalau temperatur pada di sini ya 17. Kalau paling panas tuh dia 32 nih, bisa panas. Harus benar lengkap ya. Ini sampai ke kaca depan telepon defogger kayak gini. Tuh. Ini ya, kayak gini. Sini dia ada rear defogger, ini front defoggernya. Ini juga ada ini ya, ada cooler seat nih, sampai 3 level. Ini nggak ada heater seat ya, cuma vented seat only. Ada sirkulasi udara, on off AC dan maksimal AC. Setting ini buat ini ya, buat settingan AC seperti ini. Ini buat balik ke home. Ada kisi AC 2 biji, ada ini start stop. Ada 2 USB ya, type C nih. Yang ini buat ngecas, ini buat ke audio. Ini gak flat bottom ya. Transmisi sini ya, dia matic, dia 7 speed 2 clutch. Dan kalau sebentuknya mobilnya nih, dia tuh ada kamera 360, ada arah gasnya seperti ini tuh. Terus di sini juga ada ini ya, view kamera belakangnya aja. Mau dibesarin juga bisa, bisa 3 dimensi ya kayak gini tuh. Ini seperti ini settingannya di sini. Kalau DP tinggal dipecah kayak gini. Ini ada cup holder ya, sama laci penyimpanan. Di sini sudah ada rampak elektrik. Auto hold-nya bukan di sini ya, jatuh ada di tombol sini nih, tombol di audio nih. Tuh. Ambers di sini ya kulit. Ada laci lagi nih. Bisa jadi cooler box juga ya. Selain di sini dia ada satu buah portable kayak gini nih. Ini lumayan dalam lacinya. Joknya kulit ya, warna merah. Headless seperti ini dengan tulisan Beijing. Seatbelt sini dengan Higustar, headlamp sini mode dari track. Sun visor sekelat dengan vanity mirror dan lampu ya, lampunya sudah LED. Ini airbag sisi penumpang depan. Bahan dasar seperti ini dia soft touch. Di situ ada list merah ya. Oh ya, di sini gak lupa nih. Ya bisa apa bisa. I'm hot. Okay, got it. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan voice command juga bisa ya. Kayak misalkan I'm hot, I'm cold atau fitur lainnya. Dan ini layout dari dot rimnya. Yuk kita lihat ke baris kedua. Yuk. Yuk. Kita lihat ke baris kedua. Nah, baris kedua semakin di depan ya. Ya, dot rimnya kayak gini. Bahannya ini kulit, di sini juga handle-nya kayak gini sama. Ada mid light, ada speaker, cup holder dan door pocket. Nah, duduk di belakang dari bike ini X55 dia juga ya. Masih ada space 5 jari lebih nih. Di sini ada sebagai bagian driver. Kisahnya di sini kiri kanan ya double. Ada slot USB nih, satu biji type A. Dan yang unik nih,
cuma arah arah ini ya, atas sliding swing ini dia gabung, cuma kalau buat gesernya masih bisa individu. Di sisi penumpang depan juga sama, ada sebuah paketnya yang ini penggerak depan tapi flat floor loh, mantep ya. Dan ini layout dashboard dan door trimnya baik, X55 nih. Tuh, ini penampakan panoramic sunroof yang kelipakan disini mau dari track. Disini ada lampu baca yang LED, seatbelt disitu dia rapi, headrest yang kiri kanan tuh fix ya, cuma nih tinggi lah, masih cocok buat orang dewasa. Tas ini adjustable, dia ada armrest ya dengan dua buckle holder nih. Tuh, ini kalau dilipat kayak gini, pelipat kursi dia 60-40. Headroom baris kedua di sini dia lega, ada lampu baca nih kayak gini sama LED kayak di depan. Yuk kita lihat dulu ke bagasi belakang. Rem belakang di sini dia cakram, ini buat buka tangki ya. Nih minimal otaknya 92. Nah untuk stop rem belakang dia kayak gini. Ini ya kayak gini LED. Di sini ada fog lamp belakang. Sesuai pakai lengkap 4 titik. Muffernya double ya kiri kanan. Ini tipenya ini Beijing. Ini bike X55. Ini ya ada kamera mundur. Lampu pot nomor juga sudah LED. Untuk buka bagasi sini ya, udah ada trik. Ini ya power back door. Space bagasi ketika kursi tegakin ini besar ya buat sebuah SUV nih, baik. Ini ada laci penyimpanan. Di posisi ini ada ban serep nih. Ini ya, tuh. Pala kaleng. Tapi dia spesifer aja. Di sini ada satu buah para toilet kayak gini. Spoternya bisa di ini ya, dipasang. Kalau nggak dilepas. Di sini ada lampu bacanya sudah ready. Untuk tutup bagasinya di sini nih, tuh. Ada bunyi beepnya ya. Kalau kita tutup kayak gini. Nah, ini dia desain di belakangnya server all. Bike X55. Ini ya, tuh. Di sini dia ada rear wiper, ada rear defogger, hemo stop lamp, apa spoiler, dan antena model Shafin. Untuk sisi penumpang juga sama ya. Ya kayak gini nih, handle-nya tutup. Nah, ini tarik. Nah, kayak gini. Untuk sisi penumpang juga sama ya, joknya elektrik. Ada power reclining, ada sliding. Register-nya nggak ada ya. Oh, ada di satu nih, di sini. Dan di sini ada airbag bagian kursi. Jadi ini ya, slot USB Type-C sama Type-A. Dan ini layout dari dashboardnya server all dari penumpang depan kayak gini ya, tuh. Untuk mesin, ya masuk ke Indonesia cuma satu ya. Dia tuh 1500 cc nih, dia 4 silinder turbo. Outputnya 185 PS dengan torsi 305 Nm. Ini ABS-nya aki situ ya, ABS-nya di belakang sana tuh. Untuk mesin sini dia sudah dicat. Termasuk kap mesin dan sudah lengkap perdam-perdam. Cuma ini belum hidrolik ya, kap mesinnya kayak gini. Untuk data dia apa penggerak roda depan. Oke, bagi video mengenai bike X55. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video saya berikutnya.